Nomor 2 tapi kali ini masih akan kita lagi di Zaru Sima. Yo! Kayak sebalikan kali baik karena yo! Tentang Tomo di Zaru Sima. Yo! Rasi beri pandur lagi di Zaru Sima. Yo! Bayo! Yang dengan Bastan Tunggal luar biasa sampai tengah riba! Kali ini di Zaru Sima melebar kepada kami. Yo! Warno! Bastan Tunggal ada riba! Tampan di Piko Tomi Agus kembali melebar kepada kami. Ada ini ada semuanya berbangkit bayi balik kembali nyo servis pertama dia tapi kali ini masih angkat kita lagi di Zaru Sima. Yo kali di satu sepak pertama dari Ale Bayu 1-0 bergerakan dosa kali Bayu dengan servisnya kali masuk ini berlotek yang terlalu sempurna. Kembali kali Bayu dengan sarang bisa punya kali Bayu angkat dengan Santo Serdanyo masih di blok transfer kali ini kuasa dari Yahoo masuk kali ini satu pergerakan pertama dari Aga sarang bisa dapat menunggu tiga di sana dan David Adi Putra Pracima atau David Adi masih resip kembalikan kali Bayu karena yo kali satu pergerakan dari Rajuhan Marmelon kembali drop angka menjadi 3-1 pergerakan Yusuf Juan kali ini malam bulan Mika Sabalan sampaikan Andy Sang Libero lagi dengan Agus kembali spek tajam sayang sekali terlalu keluar ataupun satu main Drigo Tommy dinyatakan netting tadi kembali 4-1 Marmelon Rajuhan kembali konsentrasi Juan angkat servis lancar sampaikan Andy Sang Libero Uwin Sang Brada luar biasa spek dari Piko Tommy dan kembali Bondra akan menjadi 2-4 perlawanan konsentrasi lawan kali ini satu pergerakan dari Raul perlawanan Raja karena kami Jawa Timur Raul angkat lalu lalu dilotar keluar kembali angkat cuma-cuma lagi tim bola voli dari DVC yang kelima 2 sementara ini konsentrasi Marno Sudik jamring servis dengan Marno Sudik masih resi maka akan kekalah dengan Agus Usain Utomi bola passing pelancar dan surat Biko Tommy kembali berangka menjadi 3-5 kali ini konsentrasi yang sudah Aka Wicker yang dimiliki dari Rian Putra masih Aka dengan jamring satu tengah yang sudah Aka sayang sekali bucarung sarapan servis yang tekan kali ini pergerakan dari Rivan Nurmulgi kita saksikan komen terbaik dunia akhirat Riva Nurmulgi dan Jami Sonya Riva angkat dengan Andy kali ini masih gol sekali blok yang cukup sempurna ini serta jam yang dilakukan dari Sarugi tadi masih dipegang sempurna masih Riva di sana angkat bulat dengan Jami satu tengah Riva kali ini ada kembali menyelamatkan menjadi papat itu konsentrasi pergerakan dari dalam Piko Tommy Piko Tommy akan terkalah dengan resi Bastian Tantomo di Zaru Sima. Yo! Luar biasa pergerakan dari Kale Bayu tadi dengan spek yang cukup tajam. Berapa poin menjadi 8-4 kali ini para penonton? Berapa bangkit? Pemain yang dilarang dari kota Palembang bangkit dengan servisnya bangkit pelan nomor resi Andy mencoba di Agus sana. Yo! Kali ini kita saksikan spek tajam dari David Adi. Kembali berapa angka bagi tim bola voli dari Rian Putra 5-8 meronon konsentrasi pergerakan dari Sarudi masih Rudi di sana floating dalam Rudi resi beri pandur lagi di Sarudi di kanyu bayo yang punya lali itu sumur bur sebuah sinotan poli panjang umur amin kembali di Sarudi kan masih konsentrasi di Sarudi kan pelan saja yo masih akan terkalah lagi di Agus Jabang Baye pergerakan Bastan Tunggal luar biasa sampai tengah riba satu spek di kilometer dari Rifan merasa spek manggung unggul Rifan Urubungi kali berpangkat menjadi 10-5 konsentrasi ini harus lebih karena ini akan merasa tertinggal salah Agus dipacat dengan suara baik kali mematakan satu pergerakan serangan dari Rian Putra 11-5 kali ini 6 angka pergerakan Nizar Zulkar kembali saat tertinggal selesai saya berjalan dengan akurat Tama dan Edi Sang Libero ada Agus Adi Yaho David Adi luar biasa perawatan bola passing manja dari David Adi kembali gagal di cangkong dari TVC berapa angka kembali menjadi 6-11 kali
generasi Samsa Tragus masih aku di sana angkat bola ke depan siapa yang ini satu sumi karena lebar kalau kang Yaho Warno Suti kembali merangkak rosnya kali ini kita sedang pergerakan sudah kali Bayu masih kali Bayu bisa lakukan konsentrasi dengan kali Bayu masih resip lakukan di sana Tragus kembali Yaho puncak yang tajam dari Rudi Dodo kali ini masih berapa besar Rudi jaga 7-12 bergerakan sudah David Adi limang kembang gulami kasar David dari posisi 1 ada David Adi peloteng angkat kena Rifan atau Bastian Tampomo ada Rifan tanpa nunggu kali masih ada kunci sana gula pribos kembalikan yo kita saksikan selamatan yang berhasil menunggu dari Rifan Normolki berapa poin menjadi 8 lusur rolas satu dari David Adi kali ini masih konsentrasi dengan sempurna mencoba dengan servisnya peloteng bakalan masih melibar ada bagus sekali oh kita sekali kali bakal ribol Agus oh Biko Tommy oh masih kembalikan Agus kembali angkat Biko kembali kita saksikan di sana satu pergerakan dari pemain Rian Putra dari Gagal Rolon kembali pergerakan dari 13-8 masih servis Juan di sana resip Biko Tommy Agus kembali melibar kembali angkat kali ini ada yang sudah dilangsung tajam kembali cuma reportan pergerakan pemain dari TVC servis kembali langsung saya Rudi Widodo Rudi masih kelihatannya Bastian Tantomo ada bisa bukan yoo sebaik tajam dari bangkit juga berlanggang dari tim bola voli dari TVC di angka 14 musuh Songo kali ini meninggalkan 5 poin sementara ini tim bola voli dari Patrono Tarnovo sampai Semarang masuk kali ini keluar kembali berpindah bola angkat cuma-cuma bagi Rian Putra 10-14 Rawaton AK konsentrasi lakukan AK di sana dengan servisnya melakukan angkat lagi Bastian Tantomo ada Nisar Zulfikar ada Rifan Yo Maklawi Rifan Nurbulgi angkat lagi Biko ragu-ragu Biko Tommy kembali berapa poin bagi tim bola dari TVC 15-10 masih terhasil dengan Rifan Nurmulki dengan akurasi jumping shot track Rifan lalu dilontong tong 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 keluar kembali kita akan berapa poin bagi tim bola voli dari Rian Putra di angka 11-15 dan ini servis menalakan nama Bastian Tantomo angkat ke lagi Bayi Kale masih di blokiran semuanya ada bangkit Bayi Kale kembali nyol kembali satu sentuhan bola floating spek tajam dari Bayi Kale kembali berapa poin menjadi 16-11 5 angka kembali tertinggal tim bola voli dari Rian Putra satu bergerak usah bangkit kita saksikan buta gede dua putih si angkat bangkit yang masuk ke kalahan Edi masih balikan baik kali Agus David Adi kembali menebus lini pertahanan tim bola voli dari TVC berapa angka kembali diangkat oleh 16 penonton konsentrasi satu terang datang dari sudah Rudi Widodo masih Rudi Widodo peloteng bola Rudi resip Rifan Nurbulgi Rizar Nyo Johan kembali berapa angka bagi tim bola voli dari TVC itulah semisir ulas Johan Rajin ini yang kuliah Johan masih Rizar sudah kali angkat ke tengah Agus kali Agus masih kembali dengan baik kali angkat lebar dapet tadi amankan Rifan Nurbulgi kali Rizar Subikar reketek Nyo tanpa Nono pergerakan Rifan Nurmulki dari kembali berapa angka bolulas musir ulas kita saksikan oleh Nizar Zulfikar konsentrasi lawan angkat ketika Nizar kembali dengan peloting belakang Nizar masih panjang resmen Agus sama David Ade dikurung Marno Sodik bersama kacau dari David Ade kembali berdoakan menjadi 19-12 dan kali ini tim Odi minta tim bola voli dari Nizar Zulfikar kembali konsentrasi servis sayang sekali gagal berpindah bola kembali di angka 13-19 para pecinta bola voli konsentrasi akan setter fenomenal Rian Putra ada Agus di sana angkat bola ke tengah resip Rifan Nurmulki angkat Nizar kembali yang Marno Suti kali ini dikurung pergerakan dari Marno Suti blok cukup akurat dan David Adi dari 14-19 Bicara Salim Angka kembali pasal Agus dengan servisnya Agus ada Bastian Tantomo di Sar Sulfikar kata oh masih melihat dengan semua kali ini ada satu kan datang lebih David Adi dikurung pergerakan David Adi berpindah bola di angka rong puluh musuh 14
Kita sekarang satu pergerakan dari Gale Bayu. Masih Bayu di sana, konsentrasi floating posisi satu. Angkat dengan Agus, kembali akan nama David Ade. Kembali satu pergerakan sepanjang cukup tajam dari David Ade, gagal di blok dengan sempurna 15-20. Konsentrasi putra Praji Mantro, David Ade kembali timang-timang berani kasa. Mencoba dengan akurasi servisnya David Ade. Angkat cokri pada Bastian Tamtomo. Nizar Sudi kakek, no! Susuk ruang campur banyu aki wis sing berjuang wong yo semua iya bisae teko kembali sami darah midani cuan kali angkat dengan Agus yo lukisane luar biasa perawatan bola passing dari Piku Tommy berpindah bola kembali di angka 16-21 perawatan konsentrasi lakukan dari pergerakan dari saudara Rudi Widodo. Kami servis Rudi Widodo, masih resi Parno Sutikan lagi. Yo, bangkit juga. Tidak mau ketinggalan nama angka 22-16 ini. Masih tertinggal 6 poin selesai di set yang pertama yang putra ngutur lagi. Pergerakan Sutik Parno Sutik. Kali ini resi ini luar biasa piang. Karena yo, kembali headset didapatkan kali ini. Saudara Piku Tommy. Sudah makan korban 2 kali headset Piku Tommy. Kembali nama angka bagi tim bola voli dari Benfici atau Nasional Berian Putra. Dari angka 17-22, Masar Bidawan Zah akan resi kali ini baik angkat dengan Arifan. Arifan! Kali ini berhasil blok dengan Agra. Ada Agus kali ini, Agus kembali back lagi. Terbang melayang spek 3 meter David Adi. Kembali nama angka bagi tim bola voli dari Rian Putra 18-22. Konsentrasi dengan angka kali ini masih berjuang biar. Kali ini Sar Suri akan kembali dengan baik. Angkat belakang Ahya Hoho. Masih dipen luar biasa dari Panurumul kembali. Uwasa dengan Semerayu angkat Pak Rosutik Lutik Sari ke belakang. Ada Agus Biko. Lalu mencapai luar biasa Pospol. Kali ini akan dipakai 19-22. Kita saksikan perawatan mencoba mengejar rasa ketinggalan kali ini. 3 poin saja, ada Aka, 1 tekanan Aka, servis angkat Bastian Tamtomo, ada Nisa Ripan. Kali ini blok yang kurang sempurna. Berapa angka kembali menjadi 23-19 rawatan. Konsentrasi bucah di Dutan Pociri. Yang berjalan sampai 5 juta di Panuruki. Angkat ke tengah pelajarnya selama acara Andy. Konsentrasi dengan sempurna kali, Yahoo! Berhasil dikurung di blok dengan akurat kali ini. Memasuki angka set point solas rawatan. 19. Kembali bersama masih dari Panurumul di samping sama riba. Masih sama ada Andy Agus Lanyo. Kali ini terpanjang lapas bagi tim bola voli dari Rian Putra di angka Rombolo musik Pak Likur. Konsentrasi sama satu pergerakan bisa Piku Tommy. Masih Piku Tommy di mangkrong belami kasar dari posisi satu Piku Tommy. Kami servis luar biasa masuk kali ini. Nama angka menjadi 21 Pak Likur. Konsentrasi dengan Piku Tommy. Mencoba dengan angkat servis cukup keras. Kembali masuk. Masuk dengan angka 22. 22 kali. Dan terhitung ke diminta.